Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 9 Desember 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan. Cuaca akan bervariasi, mulai cerah hingga berkabut. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di daerah Bondowoso, Jember, dan Kabupaten Mojokerto. Kemudian hujan sedang akan mengguyur wilayah Sampang dan ada 12 daerah yang turun hujan ringan. Di antaranya Surabaya, Bangkalan, Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo, dan Trenggalek. Pada malam hari, wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Ngawi akan dilanda hujan petir. Sementara hujan sedang akan mengguyur daerah Bojonegoro, Bondowoso, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, dan Lamongan. Sebanyak 18 daerah juga masih akan turun hujan ringan, termasuk Bangkalan, Batu, Gresik, Jember, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Nganjuk, dan Tuban. Sedangkan pada dini hari hujan ringan akan mengguyur wilayah Surabaya, Bojonegoro, Gresik, Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Sampang, Sumenep, dan Tuban. Untuk daerah-daerah lainnya di Jawa Timur yang tidak disebutkan, diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari. Tribuner, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 9 Desember 2023. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.